Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani biulumil ulama ilmu wahidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqin mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Adul Nafis karya Syekh Nafis Al-Banjari, ulama Nusantara abad ke-18 ya. Pembahasan kitab Adul Nafis sudah sampai pada pemahaman terkait perbuatan seorang hamba. Ya, sebelumnya sudah dibahas ada beberapa madhab dalam mensikapi perbuatan hamba. Ada Mu'tazilah. Mu'tazilah menganggap hamba itu punya otoritas dalam perbuatan. Mau sukses itu ya tergantung hamba. Mu'tazilah dan Qadariyah itu punya prinsip yang seperti itu. Kemudian yang kedua Jabariyah, pemahamannya kebalikan dari Mu'tazilah atau Qadariyah. Jabariyah memiliki keyakinan bahwa hamba ini tidak punya daya kekuatan apa-apa, semua Allah. Nah, titik lemahnya Jabariyah itu ya, yaitu mereka melepaskan usaha dan ikhtiar. Ya, seperti misalnya orang kalau mau kaya, ya kalau Allah sudah menetapkan kaya ya pasti kaya. Kemudian dia tidak mau usaha dan ikhtiar. Nah, ini. Jadi ini problemnya di sini. Kalau Allah menakdirkan saya ma'rifah, ya ma'rifah. Itu. Nah, ini keyakinan Jabariyah. Kalau Allah menghendaki saya sukses, ya sukses. Tanpa mengikuti sebuah proses. Itu. Nah, yang ketiga, ini yang keseimbangan. Ya. Yaitu Asy'ariyah. Ya, perbuatan hamba ya hakikatnya dari Allah iya, akan tetapi manusia diberikan keleluasaan dalam berusaha dan berikhtiar. Artinya wilayah usaha dan ikhtiar ini menjadi ya wilayah kehambaan, akan tetapi disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada keseimbangan antara keyakinan bahwa perbuatan hakikatnya bersumber dari Allah, tapi dalam operasionalnya ada usaha dan ikhtiar seorang hamba. Tadi misalnya, pengen sukses ya harus berjuang melalui tahapan-tahapannya. Kalau Anda ingin ma'rifah, ya berproses menjadi seorang salik ya, dan mengikuti riyadhah mujahadah, zikir dan aturan-aturan yang ada. Nah, ini namanya keseimbangan antara keyakinan dan proses. Akan tetapi ketiga madhab ini masih terjadi gisawah. Ya, ada tirai
ya, sebab masih melihat peran hamba. Nah, yang keempat itu ahlu kasfi. Ahlu kasfi itu pandangannya dalam melihat perbuatan itu iktikadnya langsung memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti melihat wayang ya, itu langsung memahami hakikat wayang itu yang menggerakkan semuanya adalah dalang. Jadi pada saat melihat gerak-gerik wayang, saat itu terkoneksi mengingat sang dalang. Nah, ini disebut ahlu kasfi. Nah, selanjutnya mu'alif ya, mengutip pendapat Syekh Abdul Wahab Asy'arani, ya, seorang ulama yang masyhur yang kitabnya kita kaji juga malam Jumat, yaitu Tanbihul Muhtarin. Ya, beliau juga punya kitab-kitab tasawuf yang mendukung ajarannya Ibnu Arabi. Ini Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Jadi beliau mendukung ajaran Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Menurut Syekh Abdul Wahab Asy'arani, ya, beliau mengutip pendapat Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, ya. Ini di baris ketiga, keempat dari bawah ya. Radhiyallahu anhu ya, menyebutkan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi radhiyallahu anhu pada bab yang ke-402. Jadi bab 402 ya. Ini Al-Futuhat juz 1. Ya, kalau dilacak ya, diverifikasi dengan sumber aslinya ya pasti ketemu gitu. Pada halaman 402 atas 20 ya, daripada kitab Futuhatul Makkiyah, Al-Futuhat Al-Makkiyah. Jadi artinya Syekh Abdul Wahab, seorang ulama besar ya, mengutip pendapatnya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, yaitu akan barang yang mutamakin ia akan bahwasanya segala amal itu daripada Allah Ta'ala jua, hanyasanya menyandarkan Allah Ta'ala akan segala amal dan perbuatan itu kepada kita. Nah, ini harus dipahami ya secara tepat ya. Jadi menurut Ibnu Arabi bahwa segala amal hamba ya, ya yang kita lakukan itu daripada Allah sumbernya. Loh kok bisa? Ya iya. Wong manusia bisa bergerak ya, beraktivitas dari ujung rambut sampai ujung kuku bisa beraktivitas itu ya karena ada ruh, dan ruh itu min amri Rabbi. Ya, maka di sini segala amal itu daripada Allah jua. Ini harus dipegang dulu bahwa segala amal yang dilakukan oleh seorang hamba itu sumbernya dari Allah. Ya karena ya kalau di otak-atik pakai akal dan ilmu ya ketemu gitu. Contoh melihat perbuatan seorang hamba. Misalnya ada orang sholat, itu kan perbuatan. Orang bisa sholat itu kalau enggak ada kudroh irodah Allah, enggak mungkin. Sebab orang bisa sholat ya membutuhkan keimanan. Orang bisa sholat membutuhkan fisik ya sehat walafiat gitu. Ada keimanan, sehat walafiat, dan dua hal ini mutlak karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi setelah kita paham bahwa
amal itu daripada Allah Ta'ala, hanya saja menyandarkan Allah Ta'ala akan segala amal dan perbuatan itu kepada kita. Maksudnya, secara i'tiqad, ya, seorang hamba bisa melaksanakan ibadah sholat, ya, pandangan kita harus ingat Allah, memandang Allah, ya. Artinya orang itu bisa sholat, bisa beraktivitas, ya, karena ada ruh dan ruh itu min amri Rabbi, gitu. Akan tetapi karena perbuatan yang dilakukan oleh hamba, ya, itu penisbatannya, penyandarannya, ya, kepada hamba, gitu. Misalnya tadi orang yang sholat, secara i'tiqad keyakinan, oh ya, dia sholat, ya, semua atas anugerah Allah berupa nikmat sehat, nikmat iman. Ini jadi hakikatnya kembali kepada Allah. Tapi secara syariat, ya, ketika ditanya, misalnya yang sholat tadi namanya Ahmad, ya, yang diberikan anugerah lahir batin oleh Allah, maka ketika penyandaran, ya, itu jangan sampai ketika diucapkan itu tidak kepada hamba. Karena apa? Hamba ini sebagai wadah penyandaran. Maka ketika Ahmad sholat, ya, ketika misalnya ada orang tanya, itu siapa yang sholat? Ya, Ahmad. Ya, karena nama dia Ahmad, diberikan nama bapaknya namanya Ahmad. Ini secara syariah, secara verbal. Harus dijawab secara syariah. Siapa yang sholat itu? Ya, Ahmad. Itu. Akan tetapi secara ilmu hakikat kita sudah paham, Ahmad ini bisa sholat itu semata-mata mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kekuatan si Ahmad, ya, bukan kehebatan si Ahmad. Akan tetapi hakikatnya, ya, dari kekuatan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, cara mensikapi yang proporsional ini, inilah, ya, yang dijelaskan oleh para ulama muhakkikin termasuk Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Nah, di sini banyak orang yang, ya, salah memahami, ya, terkait Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Ya, dianggap Syekh Muhyiddin Ibn Arabi ini, ya, memiliki pemahaman yang seolah-olah semua perbuatan itu mutlak kembali kepada Allah, ya, tidak ada penyandaran kepada hamba. Padahal di sini jelas yang dikutip oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani, ya, Syekh Muhyiddin Ibn Arabi menjelaskan hakikat amal perbuatan hamba itu bersumber dari Allah, iya. Akan tetapi penisbatan perbuatan itu, ya, kepada hamba, gitu. Contohnya tadi, atau kita analogkan dengan wayang, ya. Kalau kita sudah paham ilmu hakikat, sudah ngerti, ya, yang sebenarnya Petruk misalnya, ya, sama Bagong, ya, ketika ditampilkan dalam layar, dalam clear, ya, suara yang keluar dari Petruk dan Bagong misalnya, itu kan dari suara sang dalam. Begitu juga kisah dan seluruh gerak-gerik wayang, ya, sumbernya dari sang dalang. Akan tetapi ketika
berkomunikasi, ya. Misalnya lagi sama-sama lagi nonton, wah itu ya petroknya bagus gitu. Nah, ini bahasa verbal ketika melihat objek secara zahir dan diucapkan, maka yang diucapkan adalah bahasa zahir, bahasa syariat. Oh, petruk misalnya jogetnya bagus gitu. Ya. Lah, yang tidak diperbolehkan ya, kemudian menyebut secara hakiki, contoh, wah dalamnya jogetnya bagus gitu. Dia membahasakan petruk langsung dengan bahasa hakikat, langsung sang dalam. Nah, praktek pemahaman hakikat yang seperti inilah yang sering mencampur aduk dan akhirnya menimbulkan kontroversi. Ya, sebab wujud yang lahiriah itu sebagai penisbatan, sedangkan hakikatnya sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka prakteknya secara i'tikad ketika melihat objek ya, perbuatan seorang hamba atau apa yang terjadi di alam semesta, pandangan batin kita harus tegak lurus mengembalikan, memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bahasa komunikasi ya menggunakan bahasa verbal syariat secara umum. Oh, ini yang berbuat adalah Ahmad. Oh, ini yang berbuat adalah Petro. Oh, ini yang berbuat adalah Bagong. Nah, praktek yang proporsional inilah ya yang sesungguhnya menjadi dasar para salik dalam memahami dan mempraktekkan ilmu hakikat. Sehingga terjadi keseimbangan, tidak mencampur aduk. Di tengah masyarakat juga tahu memilahnya. Tidak satohat. Satohat itu apa? Satohat itu keperucut mengeluarkan kalimat yang sesungguhnya itu kalimat yang bermakna hakikat tapi dizahirkan. Contoh misalnya tadi si Ahmad lagi sholat, ya, ketika ditanya siapa yang sholat itu, karena dia mabuk ilmu hakikat belum bisa memilah antara syariat dan hakikat, ketika siapa itu yang sholat itu Allah gitu. Nah, jawaban yang seperti ini ya tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Jadi ya tetap dijawab siapa yang sholat, ya Ahmad. Soal hakikat Ahmad bisa sholat itu atas kudroh irodah dari Allah, itu sifatnya i'tikad, keyakinan. Nah, maka dengan demikian ya, kalau kita ngaji duru nafisnya ini ya teliti ya, kemudian presisi, artinya pemahaman syariat hakikatnya itu tepat, ya insya Allah nggak ada masalah gitu. Karena ibarat syariat dan hakikat itu berlazim-laziman ya, ibarat kayak keris dan warongko. Keris itu isi, warongko itu wadah. Terjadi harmoni ya karena saling bersinergi. Kalau keris tok yang dimunculkan enggak ditutup dengan warongko, ya keindahannya berkurang gitu. Maka disinilah sesungguhnya orang yang paham hakikat itu tidak mungkin meninggalkan syariat, karena ini sebagai bajunya. Dan inilah ajaran yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh misalnya ada orang yang baru-baru memahami hakikat ya,
terus mabuk nggak mau sholat gitu, terus omongannya juga ngaco, si A si B ya melihat makhluk menggunakan bahasa hakikat ya dengan menyebut oh itu Allah, itu Allah. Nah, ini yang sering menimbulkan kontroversi dan masalah itu. Maka kalau kita paham pemilahan ini yang sumbernya dari kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, kita baru paham, baru ngeh, oh iya iya, ternyata yang disampaikan oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, oh prakteknya seperti itu gitu. Ya. Kemudian selanjutnya, karena keadaan kita tempat menanggung siksa dan pahala. Ya. Kenapa sih kok penisbatannya disandarkan kepada hamba? Itu. Contoh siapa tuh yang sholat? Ya sebutkan namanya, si Ahmad. Oh siapa itu yang mabuk-mabukan? Ya sebut namanya. Misalnya namanya ya si A misalnya. Ya sebut gitu. Karena apa? Penyebutan nama ini ya karena sesuai dengan kaidah ya bahwa hamba itu menjadi tempat menanggung siksa dan pahala. Gitu. Contoh si Ahmad sholat, ya dia kalau ibadah ya akan mendapatkan pahala dan pahalanya ya nanti atas nama Ahmad. Begitu juga misalnya ada si A tadi melakukan kemaksiatan, ya kemaksiatan itu ya tercatat atas nama dia. Nah di sini oleh Mu'alib, oleh Syekh Muhyiddin dijelaskan bahwa kenapa harus penyandaran kepada yang lahiriah, kepada hamba, karena yang menanggung siksa dan pahala itu ya hamba. Padahal secara hakikatnya ya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala secara hakikat ya, ini secara hakikat. Jadi sudah tahu pemilahannya dan prakteknya. Ini yang disebut praktek ya hakikat syariat yang presisi. Jadi bisa memilah antara yang lahir dan yang batin, tidak mencampur aduk itu. Tetapi tak kala mendakwa kita pada ketika berhenti di dalam hijab ya, akan bahwasnya segala amal itu kita dan perbuatan kita itu bagi kita jua, maka menyandarkan Allah Ta'ala itu akan dia kepada kita dengan sekiranya dakwah kita berbuat karena jua daripada Allah Ta'ala kepada kita. Maka apabila masuk kita pada khatlut ihsan dan tipislah dinding hijab, niscaya kita lihatlah akan segala amal itu terbit daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya ini perbedaannya orang yang belum memahami ilmu hakikat. Kalau orang yang sudah paham ilmu hakikat tadi bisa melihat ya secara i'tiqad hakikatnya kembali kepada Allah, tapi secara syariat ya dinisbatkan kepada hamba. Nah, bagi orang yang terhijab, terhijab itu apa? Orang yang terdinding pandangannya. Berarti dia tidak memahami ilmu hakikat. Contohnya ya orang umum lah. Ketika dia melihat satu perbuatan, baik perbuatan ibadah maupun perbuatan maksiat, orang yang terhijab pasti hanya memandang perbuatan itu sebatas lahiriah. Contoh siapa itu yang sholat? Ya si A, si Ahmad gitu. Untuk mengembalikan secara hakikatnya kepada Allah ini sulit karena dia pandangan batiniahnya terhijab. Itu. Maka orang awam ya, orang awam yang belum tersentuh ilmu hakikat, ketika mereka melaksanakan ibadah itu pasti yang akan nampak dalam pandangan dirinya ya diri sendiri, keakuannya gitu. Contoh misalnya
Dia ahli jamaah. Gitu. Pasti orang yang seperti ini ketika dia tidak didasari dengan ilmu hakikat, pasti akan muncul keakuan. Oh, saya ahli ibadah, ahli jamaah, sholat lima waktu, saya tidak pernah sholat tanpa berjamaah. Gitu. Jadi satu, ujub bangga. Yang kedua, kemudian ya muncul keakuannya. Ya, saya ya, tidak pernah sholat tanpa berjamaah. Tanpa mampu mengembalikan kepada Allah. Kenapa demikian? Karena terhijab. Tidak mendapatkan sentuhan ilmu hakikat. Jadi ini ya ibadahku, gitu. Ini ya kehebatanku, gitu. Kemudian begitu juga pada saat misalnya dia beramal, ya bangun masjid, bangun musola. Kalau tidak didasari dengan ilmu hakikat sama, itu musola itu kalau tidak ada saya, gitu, sayanya muncul. Tidak akan mungkin jadi, karena itu semua dana dari saya. Allahnya hilang. Kenapa? Terhijab yang ada adalah keakuan dan dirinya. Itu masjid. Gitu. Kalau tidak ada saya, gak mungkin. Gitu. Karena itu semua adalah saya. Gitu. Jadi ketika dia bicara sayanya gede, ya itu berarti pertanda hijabnya gede juga. Tapi kalau orang yang sudah tersentuh ilmu hakikat, misalnya sekalipun dia punya peran penting, ya misalkan dalam mendirikan masjid, musola, pesantren, tetap Allah yang didahulukan dalam iktikadnya. Ya alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah. Gitu. Jadi keakuan dirinya, ya malu kalau dia kemudian membanggakan diri. Ya alhamdulillah, ya. Allah telah memberikan kemudahan dan kelancaran. Gitu. Ya ini perbedaan orang yang belum tersentuh ilmu hakikat dengan orang yang sudah tersentuh ilmu hakikat. Jadi efeknya, dampaknya akan kelihatan. Karena itu penting, ya. Kalau orang beribadah hanya basicnya ilmu syariat tok, fikih tok gitu. Potensi untuk menunjukkan keakuan itu tinggi. Ya, yang hebat saya, yang soleh saya, ya, yang alim saya, gitu. Allahnya hilang. Gitu. Itu maka ya penting sesungguhnya orang berproses ya belajar dari ilmu fikih ya yang hanya menata aspek lahir ya. Kemudian tidak mau menaikkan kualitas dirinya dengan mengupgrade ya ilmu-ilmu hakikat gitu supaya pandangan paradigma batiniah kita sudah mulai ya naik memandang Allah ya. Ini hanya orang yang mendapatkan ya anugerah ilahiyah itu karena untuk mendapatkan rezeki bisa ngaji dan menerima mengamalkan ilmu hakikat ya ini semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana dalam firman-Nya yu'til hikmata mayyasha ya Allah memberikan al-hikmah ini yaitu yang sifatnya rahasia ketuhanan itu kepada man siapapun orangnya yasa yang digendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akhirnya bersyukur kepada Allah ketika sudah memahami ilmu hakikat sehingga dalam meletakkan antara posisi kehambaan dan ketuhanan itu proporsional. Itu. Kemudian selanjutnya dan ketika mendakwa kita pada ketika berhenti di dalam hijab akan bahwanya segala amal itu dari pada perbuatan kita. Oh ya, sama tadi. Jadi orang yang terhijab itu yang dilihat itu ya hanya dirinya, keakuannya. Ini yang hebat saya, ini yang alim saya. Gitu. Selain saya enggak ada.
Jadi aku ini namanya orang terhijab. Ya. Kalau orang yang sudah paham hakikat, sekalipun dia alim, tetap ya wa fauqa kulli ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada yang maha alim. Gitu. Maka dia malu kalau ya sampai mendeklar dirinya paling alim, itu malu. Karena pasti ada yang lebih alim daripada dirinya. Maka mereka akan berkata subhanaka ya maha suci Allah ya la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami illa ma 'alamtana, kecuali apa yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi penyandarannya kepada Allah itu benar-benar menjadi prinsip. Ya. Berbeda orang yang terhijab nanti, yang ada keakuannya, yang ada kehebatannya. Itu. Maka semua diakui dirinya, ibadah ya hasil prestasinya semua di Allahnya hilang itu. Nah, kemudian selanjutnya kebalikan dari orang yang terhijab adalah orang yang terbuka hijabnya. Orang yang terbuka hijabnya ya, pertama landasannya adalah kuncinya pada pemahaman ilmu hakikat. Ketika dia sudah memahami tentang tauhidul af'al ya, hakikat ya mengesakan semua perbuatan ya kembali kepada Allah ya, kemudian tahu tentang tauhidul af'al, kemudian wahdatul af'al, terus tahu praktek yang proporsional ya, kemudian mulai dipraktekkan di dalam ibadah. Ketika Allahu Akbar gitu ya, itu sudah bisa merasakan ihsan. Ihsan itu apa? Anta'budallah, hendaklah kamu beribadah, hendaklah kamu menyembah kepada Allah. Ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu menyaksikan. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Jadi ihsan itu prakteknya nyata dalam ibadah dan di luar ibadah. Jadi ketika Allahu Akbar, ya dia anta'budallah ka'annaka tarah, dia beribadah kepada Allah seolah-olah menyaksikannya. Lah menyaksikannya ini kalau tidak memahami ilmu hakikat ini sangat sulit. Nah contohnya tadi wayang. Ini wayang supaya logika kita bisa menerima, memahami ya perumpamaan. Ini kita buat logika ya contoh wayang. Ketika kita sudah memahami tentang hakikat ya, bahwa dalam seni budaya perwayangan itu ternyata ada wayang, ada dalang, ada kelir ya. Dan setelah paham betul ternyata wayang itu tidak punya daya apa-apa. Dia menyaksikan wayangnya ya dijadiin satu dalam sebuah kotak wadah gitu. Kemudian nanti ketika akan ditampilkan ya, misalkan ditaruh ya di tempat yang sudah disiapkan oleh dalang, baru kemudian menjadi hidup ada cerita ya, ada kisah. Setiap wayang ternyata punya kisah masing-masing. Nah,
Padahal secara hakikatnya ya semua yang ngomong dalang gitu. Nah, begitu juga dalam memahami hakikat diri kita, pada saat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita sebagai hamba yang diciptakan dari sesuatu yang hina oleh Allah, dari sulalah mintin, kemudian bisa menjadi hidup karena ada ruh, karena diberi perangkat batin seperti hati, jantung, dan lain sebagainya, ya. Kemudian ada perangkat mata, telinga, dan sebagainya. Itu bisa menjadi aktif, ya, karena ada ruh, dan ruh itu min amri Rabbi. Maka pada saat kita sholat Allahu Akbar, melihat ke dalam diri, oh, yang maha besar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kita bisa memandang bukan mata kita, tapi karena ada ruh di dalam diri kita, dan itu adalah milik Allah. Telinga bisa mendengar, itu bukan milik kita. Ya, telinga bisa berfungsi mendengar karena ada ruh, dan ruh itu milik Allah. Jadi nggak ada di dalam diri kita apa-apa. Sama wayang itu tadi, Petruk itu yang nggak punya apa-apa. Gitu. Akhirnya ketika Allahu Akbar, menyadari secara substansi hakikat diri kita ternyata ya tidak punya apa-apa, tidak punya daya apa-apa. Bahkan kita bisa mengucapkan takbir, sholat sekalipun, itu mutlak anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita bisa rukuk sujud, ya, sampai salam pun semua mutlak atas anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat takbir Allahu Akbar, merasakan betul kemahabesaran Allah dan nyata ketidakberdayaan diri kita, kelemahan kita, ketidakberdayaan kita. Oh, akhirnya mulai pelan-pelan, oh ini toh ihsan itu. Jadi ka anta butawah, seolah-olah kamu, ya, beribadah, hendaklah kamu beribadah kepada Allah, ka annaka taroh, seolah-olah kamu menyaksikan, seolah-olah kamu menyaksikan. Seperti kayak wayang bermanuver, ya, pandanglah secara ilmu hakikatnya yang manuver itu adalah sang dalang. Begitu juga ketika kita beraktivitas sholat dari takbir sampai salam, yakinilah bahwa semua itu atas anugerah Allah, sehingga kita diberikan kemudahan di dalam melaksanakan sholat dari takbir sampai salam. Sehingga ka'anna kataroh, ya, seolah-olah menyaksikan, itu akan terasa betul. Ya. Karena sudah memahami ilmu hakikat. Nah, ini yang disebut dia sampai pada makom ihsan. Itu. Wa ilam takun taroh, ini konsep ihsan itu ada dua. Yang pertama tadi yang ideal. Kalau sampai konsep yang pertama ka'anna kataroh enggak bisa, seolah-olah menyaksikan Allah itu enggak bisa. Kalau perumpamaan wayang itu seolah-olah kamu menyaksikan gerak-gerik wayang itu kembali kepada sang dalang, itu susah. Ya. Ya, wa ilam takun fa innahu yarok, yakini bahwa Allah menyaksikan gitu. Jadi kalau level pertama kok berat, enggak ngangkat ilmunya, keimanannya, ya sudah yang kedua. Yakini bahwa Allah menyaksikan. Artinya yakini bahwa yang ngasih hidup kamu itu Allah. Gitu. Kamu diawasi oleh Allah. Gerak-gerikmu, ya, diketahui oleh Allah. Gitu. Fa'ilam takun. Ya, ka antak buta ka annaka taro. Fa'ilam yakun.
fa ilam takun tara fa innahu yarak, yakini bahwa Allah menyaksikan, Allah memperhatikan, Allah melihat. Ini yang level kedua. Akhirnya ketika di dalam sholat, merasa diawasi oleh Allah, gitu kan? Akhirnya mau tidak khusyuk, malu. Pikirannya macam-macam, malu karena apa? Diawasi oleh Allah. Akhirnya mulai tafhim, memahami lafaz-lafaz, kata-kata yang diucapkan. Kemudian merenungi, merasakan. Akhirnya sholat ini menjadi nikmat, ya, menjadi mi'rajul mu'min. Itu bisa dilakukan kalau paham tentang konsep ihsan. Dan untuk paham konsep ihsan, ya kuncinya paham ilmu hakikat. Apa itu? Yaitu paling tidak paham tauhidul af'al. Gitu. Jadi ternyata ya hikmah dari memahami tauhidul af'al yaitu kita bisa merasakan ihsan. Berbeda dengan orang yang tidak paham ilmu hakikat. Ditanya soal ihsan. Apa itu ihsan? Oh, ihsan itu hendaklah kamu beribadah seolah-olah kamu menyaksikan. Karena tidak paham ilmu hakikat, apa yang terjadi ketika Allahu Akbar? Oh, anta budawa, beribadahlah kamu kepada Allah. Karena kata seolah-olah kamu menyaksikan. Karena ilmu hakikatnya enggak ada, maka yang muncul imajinasi soal Allah. Akhirnya Allahu Akbar yang ada dalam pikirannya yaitu ilustrasi kaligrafi lafaz Allah. Allah kelihatannya khusyuk, gitu kan. Tapi ternyata yang ada dalam imajinasinya kaligrafi tulisan Arab Allah, Allah. Apakah itu Allah? Itu tulisan Allah. Nah, maka perlu ilmu hakikat, ilmu tadi tentang tauhidul af'al untuk mengurai supaya paham kedudukannya soal perbuatan seorang hamba sehingga ketika dia beribadah mampu antak butawah ke anakatar. Begini toh maksud hendaklah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu menyaksikannya. Dan ini sifatnya zauq, sifatnya rasa. Enggak boleh untuk diungkap. Ini sebagai rahasia ketuhanan. Ya, ini rahasia seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut dengan seorang salik berawal dari memahami tauhidul af'al ternyata bisa merasakan yaitu nikmatnya ihsan. Ini yang disebut pada hadorat ihsan dan tipislah dinding hijab. Ya, kalau sudah paham ihsan, paham hakikat diri, tipislah dinding hijab. Ya artinya sudah bisa melihat ketika wayang bergerak langsung ingat sang dalang gitu. Niscaya kita lihat akan segala amal itu terbit daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sehingga tahu hakikatnya, perbuatan semua hakikatnya dari Allah. Gerak-gerik wayang semua dari sang dalang. Tiada kita yang mengamalkan segala amal dan segala perbuatan itu kemudian maka apabila sampailah kita pada musyahadah. Setelah tadi sampai pada maqam ihsan, ya, kemudian kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dalam sholat kita sudah mulai sedikit-sedikit mengamalkan tauhidul af'al, merasakan ihsan gitu. Dikit-dikit-dikit mulai ngerti ya prakteknya, pemahamannya ya.
Kemudian di luar sholat, dalam beraktivitas juga sama. Oh, melihat segala aktivitas manusia itu, iktikadnya, pandangannya selalu ingat Allah. Oh, karena apa ya? Mereka semua bisa bergerak ya karena ada ruh, dan ruh itu min amri Rabbi. Akhirnya, oh ya, lihat semua pergerakan hamba, ingat Allah. Nah, ini namanya sudah mulai berproses melakukan musyahadah. Musyahadah itu ya rasa yang muncul di dalam diri, menyaksikan apa yang dipandang, apa yang dilihat, langsung terkoneksi ya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa lesannya mengucapkan itu. Jadi lesannya tetap terjaga. Memahami semua hakikat kembali ke itu sifatnya i'tiqad dan zauqi. Tidak boleh untuk diungkapkan. Ketika diungkapkan, misalkan si A si B ya sebut namanya. Tadi kembali kepada dasar yang disampaikan oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, ya harus diungkapkan secara lahiriah ya kepada hamba. Tapi secara hakikat kita sudah paham. Oh, hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, musyahadah ini ya yaitu praktek yang sudah mulai kita rasakan baik di dalam sholat itu selalu terkoneksi ingat Allah, begitu juga di luar sholat ya dalam melakukan aktivitas kegiatan dimanapun kita berada, di kantor, di pasar, di jalan, batin kita itu sudah mulai berlatih. Oh iya, semua dari Allah, hakikatnya dari Allah. Itu tanpa diucapkan ya, karena kalau diucapkan nggak boleh, sutuh namanya. Kalau sutuh, konsekuensinya nanti diuji oleh Allah. Benar enggak sih kamu? Ya, dengan omonganmu itu gitu loh. Apakah itu sebatas omongan gitu. Ya, kalau diuji benar kelepek-kelepek kan. Lebih baik kita yang tertib saja. Ya, berproses terus ya kita mengamalkan tapi lisan kita terjaga sehingga ada harmoni ya di dalam mengamalkan ilmu hakikat ini. Nah, inilah yang disebut musyahadah. Jadi musyahadah itu ya rasa seorang salik dalam memandang objek, dia langsung bisa mengembalikan kepada Allah. Ya, tanpa untuk dibahasakan. Itu. Ya, maka dengan demikian ketika seorang salik sudah sampai pada musyahadah, ya. Ya. Harus didasari dengan adab gitu. Maksudnya tadi setelah kita paham soal hakikat, kemudian kita praktek musyahadah, kemudian dikasih yaitu perangkat untuk menyempurnakan yang namanya adab. Ya. Karena dengan adab ya itu sebagai solusi antara syariat dan hakikat. Contoh maksud yang dimaksud adab itu apa sih? Ya. Ya, contoh tadi ketika kita melihat perbuatan si A ya ngambil mangga misalnya. Ya. Itu ketika menyebut ya namanya si A. Itu. Ini namanya bahasa adab syariat. Tidak boleh kemudian kita setelah paham hakikat ya menyebut si A yang ngambil mangga langsung menggunakan nama oh Allah yang ngambil mangga. Lah ini yang enggak boleh itu seperti ini. Ya. Ya, begitu juga dalam komunikasi. Misalkan wayangnya, lakonnya itu Petruk misalnya sedang melakukan sebuah gerakan ya. Ya ketika yang bergerak Petruk secara verbal ya sebutlah Petruk
Nggak boleh kemudian menyebut, wah itu gerakan dalang. Nah ini nggak boleh. Ini yang disebut pentingnya adab syariat. Jadi setelah kita paham hakikat, ditutup dengan adab syariat. Jadi setelah kita paham hakikat, kita praktikkan dalam musyahadah, kemudian kita tutup dengan syariat. Ini sebagai adab. Nah, inilah yang disebut sinergi antara aspek lahir dan aspek batin. Nah, maka sebagai bentuk adab syariat, ya, sekalipun kita secara hakikat sudah paham semua dari Allah, di dalam Al-Quran ternyata Allah sudah memberikan guidance, petunjuk tentang adab di dalam mengamalkan hakikat, ya, yaitu ayat yang berbunyi ma asobaka min hasanatin faminallah, ma asobaka, segala sesuatu yang menimpamu, min hasanatin, dari kebaikan, faminallah, maka itu dari Allah. Maksudnya segala yang menimpamu dari hasanah, dari kebaikan, ya, contoh sholat, ngaji, ibadah, ini kan hasanah, maka sikapmu harus mengembalikan kepada Allah. Faminallah, oh saya bisa sholat, ya ini anugerah Allah. Saya bisa ngaji, anugerah Allah. Saya bisa qiyamul lail, anugerah Allah. Saya bisa istiqamah, ini anugerah Allah. Faminallah. Nah ini untuk menghilangkan keakuan tadi. Terus berikutnya, wa ma asobaka min sayiatin, ini yang disebut ayat Al-Quran yang menjadi dasar pentingnya adab syariat. Jadi kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan harus dikembalikan kepada pemilik sejatinya. Oh itu dari Allah bukan saya. Supaya apa? Keakuan kita hilang, sirna, yang ada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan wa ma asobaka min sayiatin, dan segala sesuatu yang menimpamu dari sayiah, keburukan, ya, sayiah, famin nafsik, dari dirimu. Contoh seorang hamba terpleset, ya, minum-minuman misalnya. Ini famin nafsik, harus kamu akui secara verbal, oh ini perbuatanku, ya, ini kesalahanku, gitu. Lah yang enggak boleh adalah ketika dia melakukan sebuah kemaksiatan, ini kan kehendak Allah juga. Lah ini yang tidak boleh. Maka ayat ini ya sebagai dasar bagaimana setelah kita paham hakikat, oh perlu etika, perlu adab. Ini yang disebut adab syariat. Ma asobaka min hasanatin faminallah, segala sesuatu yang menimpamu berupa kebaikan, ya, kebaikan maknanya luas, apapun kebaikan, akui, yakin itu minallah, dari Allah. Tapi kalau kamu kepleset, ya, ya, dalam kemaksiatan, ya, akui itu kedolimanmu, itu dirimu. Nah ini yang disebut bahasa dengan adab syariat. Jadi Al-Quran sebenarnya sudah menyampaikan dasar secara presisi. Kul kulu min indillah, ya, ini ayat yang berkaitan dengan hakikat, ya, itu secara i'tiqad semua dari Allah, iya. Nah, kemudian turun, sedangkan sesuatu yang menimpamu sebuah kebaikan, ya, amin Allah. Tapi kalau sesuatu yang menimpa keburukan, ya itu dari dirimu. Karena apa? Di dalam dirimu masih ada hawa nafsu. Itu. Maka ketika kamu melakukan kemaksiatan, ya hendaklah kamu mengakui dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, praktek yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh mu'alif, ya, yang terjadi
Itu bagi orang yang belum paham hakikat secara utuh, itu ya kadang begitu. Dia melakukan kemaksiatan, oh ini kan kehendak Allah juga. Oh dia melakukan ini, oh ini kan kehendak Allah juga. Nah ini yang disebut praktek yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan apa yang diuraikan, dijelaskan oleh para ulama muhakikin. Masternya muhakikin ulama hakikat itu Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Dan di sini sudah jelas Syekh Nafis mengutip pendapatnya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi yang bersumber dari kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Ternyata sudah rapi gitu. Dan dasar Qur'annya juga sudah jelas. Itu. Jadi kalau kita ya pemahamannya utuh, ya insya Allah prakteknya juga pas gitu. Ya seperti juga di dalam hadis ada kalimat wasyarru laisa ilaika, wasyarru laisa ilaika, ini juga kalimat hakikat, keburukan itu bukan darimu, dari Allah benar. Tapi ini bahasa hakikat, harus ditutup dengan ayat tadi, yaitu ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Maka sikap kita melakukan kesalahan ya istighfar, bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dengan demikian ya jelaslah ya penjelasan soal praktek ilmu hakikat ya. Kemudian pemilahannya juga jelas antara hakikat dan syariat, dan yang paling penting tadi ya praktek kita tetap harus menggunakan adab syariat yang merujuk pada ayat Al-Qur'an, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayiatin faminapsi. Maka dengan demikian ada keselarasian ya, keseimbangan antara syariat dan hakikat yang berlazim-laziman, ibarat tadi keris dan warongko. Nah, mudah-mudahan dengan pemahaman ilmu tauhid Ahlu Kasfi ini kita sedikit-sedikit ya mendapatkan pencerahan ilmu, kemudian kita praktekkan sedikit-sedikit dalam ibadah, dalam bermuamalah, sehingga akan memiliki efek positif, yaitu ya semakin diberikan kemudahan ya di dalam mempraktekkan suhud musyahadah, dan kita bisa merasakan kenikmatannya. Nah, apabila kita bisa menikmati, maka dalam ibadah kita akan merasakan yaitu kenikmatan ihsan. Nah, sementara orang ini banyak menyebut kata ihsan, tapi bagaimana praktek, bagaimana konsep dan prakteknya, ini kadang masih kebingungan. Nah, alhamdulillah kita diberikan pemahaman, mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam mengamalkan. Amin ya rabbal alamin.